selamat hari libur. Nah, saya bersama Angin dan Bening ini ada di Desa Karang Tengah di Kecamatan Babakan Madang. Ini satu spot yang keren banget. Banyak orang nggak tahu karena tempatnya agak ke bawah, melewati sawah di Jalan Raya Babakan Madang. Orang sini menyebut ini masuk kawasan Kampung Lewi Goong. Ini aliran Sungai Citerep. Awas itu yang. Jadi di dasar sungai ini ada batuan endapan itu dalam yang. Nah, nanti seberangnya sama ayah. Tunggu dulu. Kalau kalian ingin ke sini, jaraknya sebenarnya sekitar 11 km dari Bellanova di Sentul City menuju ke titik ini di Lewi Goong. Ngomong. Udah stop. Itu deras itu ya. Tuh batunya gede banget ya. Iya. Wah, itu keren tuh batunya tuh. Mau dinaikin gimana? Lewat mana ya naiknya? Itu gede banget ya. Ini batu andesit. Bekas gunung api purba. Wow. Nah, itu ada persawahan tuh, Dek. Dek tuh. Sawah ada saung. Ini dulu jembatan gantung, tapi udah ambruk karena banjir. Trekking bisa dari atas sini nih jalurnya nih. Ada persawahan turunnya di situ tuh. Wow. Oh ya, nyebrang. Itu batu apa sih, Ayah? Itu batu andesit namanya. Itu bekas lava yang membeku letusan gunung api purba waktu zaman dulu. Oh. Anginnya dia tertinggal di sungai ini. Iya, akhirnya dia membeku di sini. Terbawa arus akhirnya ke sini deh. Semua batu itu naik gunung. Iya, batu gunung letusan zaman dulu. Batu ini batu yang paling besar dari semuanya. Wow. Mm-hmm. Nah, di sini ada endapan juga. Nah, di sini dulu dasar laut sebenarnya yang mengangkat ke permukaan. Dulu dasar laut makanya ada batuan endapan. Mana ya kakak? Ayo naik dedek. Kakak. Dedek duluan. Sambil panggil kakaknya. Di mana kakak? Pelan-pelan aja yang. Oh tuh kakak tuh. Kak hati-hati ya dedek sini. Dedek tunggu dulu sayang. Tunggu dulu ini. Ini tebingnya tuh, dalam banget kan tebingnya tuh. Itu sungai. Ya udah sana, ke sana. Itu sungai. Mana? Itu. Oh iya. Surut di sini ya, Kak. Kakak tadi kemana, Yang? Manjat ke sini dia. Nah, ini ada curug kecil sekitar 5 meter tingginya. Ini lumayan airnya seperti tirai. Ini tuh. Tuh, ini kalau kita ke bawah. Ternyata ya. Itu kemana ya, Dea? Coba terus. Kakak. Kita ke bawah, tapi jangan lewat air terjun. Kita lewat samping aja. Tunggu.
Ayo, tunggu dulu ya. Ayo duluan, dari duluan, pelan-pelan. Kakak mana kakak? Itu kakak di bawah tuh. Tunggu, tunggu sama ayah. Jadi buat kalian bersama keluarga, anak-anak yang suka berpetualang, saya rekomendasikan ke sini. Bisa jalan-jalan di sekitar kebun, persawahan, nyebur lagi di sungai. Jadi sangat kid friendly banget. Ayo mandi lagi. Jadi susun batu di dekat kakak sana, susun. Oh iya, lempar ke sana itu. Coba susun, ini batu kakak nih. Kak. Coba susun lagi. Kakak mangap tuh. Sakit yang? Pelan-pelan aja. Enggak apa-apa. Ini sawah. Ayo naik ke atas sini kak. Jadi bukan situ naiknya. Nanti dicuci di atas, cuci di atas. Ya. Barusan dipanen, emang mau ditanam lagi nih, udah dibajak. Selesai sudah petualangan kami di daerah aliran sungai Citerep, Kecamatan Babakan Madang. Kami pulang melewati area persawahan, lewat atas ya. Area persawahan yang baru saja selesai dipanen, jadi nggak kelihatan hijaunya. Cuman ada beberapa tempat yang masih hijau. Saya rekomendasikan kalian kemari bersama keluarga. Kalau kami, karena dekat sekali, hanya berjarak 14 km dari rumah ya, kapanpun bisa kemari. Ya terus yang, bilang dulu, pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di dengan petualangan kami, Dede Warna Angin. Hore, sampai jumpa.